warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu teman-teman ya. Hari ini kita mau cek lokasi yang pernah kita buat pondok itu. Ini pondoknya sudah jadi ya. Nah, ini sudah 1 bulan kita nggak pernah kesini. Kita mau cek ya gimana lokasi kita ini. Yang jelas pasti banyak tumbuh gulma teman-teman ya, karena musim hujan terus. Dan juga agenda kita hari ini mau membersihkan piringan sama mupuk ya sekalian ya, biar cepat berbuah. Oke teman-teman, nah ini keadaan di sekitar teman-teman ya, sudah gulmanya sudah pada tinggi-tinggi ya, sudah subur sekali ini karena enak itu tadi yang kita bersihin sedikit seputarannya itu, dan itu juga untuk pertumbuhannya sih bagus ya teman-teman. Nah ini pupuk yang mau kita pupuk nanti, ini urea teman-teman ya, urea yang ini yang subsidi ya, ada sisa waktu itu. Nanti kita mau pupuk dulu ya di situ. Oke, kalau sudah bersih kayak gini teman-teman ya, kita buka-buka ya di sampingnya gini. Nah, jadi sistemnya kita ini mupuknya sistem tanam teman ya, sistem benam. Kenapa kita pakai sistem benam? Karena kalau hujan takutnya dia cepat larut, terbawa air. Jadi kita sistem benam. Nah ini akarnya sudah tumbuh nih, nih sudah keluar ya akarnya. Kita bongkar-bongkar gini, kita bikin lubang ya dalam ya, baru kita benamkan pupuknya. Nah, ini terpaksa ada yang kena akar yang baru tumbuh ya, tapi daripada nanti kena hujan. Nah, kita kasih segini aja ya, agak banyak aja teman-teman. Biar meresapnya juga agak lama. Terus itu baru kita benamkan lagi tanahnya. Kita benamkan teman-teman lagi nih. Ini otomatis kalau hujan ya aman ya, karena sudah di dalam tanah ya. Karena kalau hujan, musim hujan seperti ini cepat ini apa namanya, cepat larut karena air. Oke, kita lanjut lagi ya teman ke tempat yang lain. Nah ini yang kedua ya teman-teman. Nah bisa dilihat ya akar-akarnya sudah keluar semua dari sini. Nah ini kita bongkar ya, kita bikin paret. Nah, kita kasih segini teman-teman ya, ini nggak tahu ya banyak atau kurang, kita kasih banyak tadi ini soalnya kita tanam benam. Nah, biar cepat pertumbuhannya ini. Oke, tinggal kita kubur lagi ya teman-teman. Kita kubur kayak tadi. Kita kubur.
biar kan enggak kena air hujan ya, biar enggak larut. Ini yang ketiga teman-teman ya, tuh akarnya banyak banget yang ini. Nah, paksa kita bongkar gini ya, tapi kita tanam, kita anu lagi nanti, kita kubur lagi ya. Nah, ini metode pupuk yang saya gunakan ya teman-teman di musim hujan ini. Karena kalau di musim hujan ini, kalau kita kasih di atasnya aja kena hujan, nanti larut kena air, rugi ya teman-teman ya. Kalau kayak gini musim hujan, habis ini kita benam lagi, otomatis aman ya. Nah, kita kubur pakai tangan aja teman-teman ya. Nah, kita kubur kayak gini, kubur ya, kubur kayak gini teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya video yang saya bagikan untuk pemupukan 2 bulan setelah tanam menggunakan pupuk Korea, dan juga cara pemupukannya seperti itu. Di musim hujan ini harus dibenamkan ya, biar tidak larut karena turunnya air hujan, dan juga di dalamnya ini aman ya penyerapannya, langsung kena akarnya ya. Oke teman-teman, mungkin video ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya ucapkan sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.